Halo sobat salam, jumpa ketemu lagi kita di konten Ada Apa Hari Ini. Dan seperti biasa untuk yang belum subscribe, di subscribe dulu, tekan tombol like dan tinggalkan komentar bijak. Jangan lupa tekan loncengnya dan bagikan. Kalau sudah, mari kita lanjut. Baik teman-teman netizen yang luar biasa, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kalian semua, dan semoga saja limpahan keberkahan dan keberuntungan terus diberikan Tuhan Yang Maha Kuasa, pemilik langit, bumi, dan seluruhnya. Nah seperti biasa, saya Rudy Hartono, Spiderman Pari-Pari, kembali akan mengajak kalian melihat peristiwa hari ini di Ada Apa Hari Ini. Waktu 9 menit 20 detik. Waktu 9 menit 20 detik. Langsung jalan terus hubungnya langsung lepas, simpan langsung di aspal, letakkan langsung di aspal. Tidak ada yang tertawa atau mengantongi, tidak ada. Tiga puluh detik terakhir. Putar kepala, tidak ada yang dulu, lepaskan. Dia ke dalam lapangan, di dalam lapangan kamu lepaskan semua, longgarkan pernapasanmu, lepaskan kaki, tangan. Untuk pernah bagian sit up sama pusat. Ingat,
Langsung laksanakan sesuai kelompok masing-masing 10-10 dan seniormu. Ya, dilepas, dilepas untuk kartu edikar, edikar dilepas. Video ini nah. Buka langsung simpan di jalan, masuk langsung ke dalam lapangan, lemas sembadan, tarik nafas. Jelas ini ya. Kalian melaksanakan lari untuk waktu kami selalu ingatkan. Sekian menit untuk kami ingatkan juga, 2 menit terakhir, 2 menit lagi, 30 detik terakhir, berarti 30 detik, jangan terlalu dipaksakan. Jelas ini ya? Siap, jelas! Siap, perhatikan, siap, gerak! Jongko, langsung berdiri. Jongko! Jelas! 10 kali, dilaksanakan 10 kali. 10 kali, sudah dilaksanakan. Itu lagi nanti pelaksanaan lari, tidak ada lagi baris-baris begini ya. Lari perorangan, bukan lari per kelompok. Jelas ini? Siap, jelas! Perhatikan, siap, gerak! Halo semuanya, salam jumpa. Ketemu lagi kita hari ini, teman-teman. Dan inilah Pantai Cempai sore yang Parepare. Biasa hari ini kita ngumpulin satu kantong sampah. Itu lagi viral tuh yang pantai-pantai gelang apa yang pernah dibersihin dan sekarang kotor lagi, mereka ribut itu. Ada yang bilang, "Aduh, malu banget kita." Tapi ada yang juga bilang, "Aduh, tertampar banget kita." Kalian belum lihat pantai kita nih. Dan kondisinya sampai saat ini belum ada pemerintah ataupun pemimpin daerah sini yang berhasil membuat pantai ini bebas dari sampah. Belum ada. Sekarang kan mau pemilihan wali kota baru tuh. Kalau ada wali kota yang berjanji mau bikin pantai ini bersih banget, gue dukung 100% dia. Yang penting jangan janji palsu. Sampahnya luar biasa nih di sini. Waduh.
Baik teman-teman, sepertinya cukup. Terima kasih sudah nonton. Sampai ketemu nanti ya. Salam jumpa.